Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mehmet Walutiti. Kali ini kita mau makan. Kita review lagi salah satu nasi goreng di Tanah Grogot, Kalimantan Timur. Nah, katanya orang sih banyak yang ngomong enak. Kita review bagaimana keenakan nasi gorengnya. Kita masih nunggu. Masih nunggu istri saya lagi beli nasi gorengnya. Nah, itu udah datang rupanya. Oke. Kita mau bukain pintu apa dia buka sendiri? Sudah kita bukain. Oke. Oke, guys, kita bukain pintunya, guys. Oke. Udah beli nasi gorengnya? Udah. Oke. Kita mau review lagi nasi gorengnya. Kita tutup pintu dulu. Tutup pintu dulu, bro. Sekarang kita mau makan. Mana nasi gorengnya? Itu nasi gorengnya. Nih, kita mau buka dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini apa namanya, sudah buka nasi gorengnya. Nah, biasanya nasi goreng itu kan macam-macam isinya. Ini ada juga timun, telur, ayam, hati. Apa ini? Ayam, hati, timun, telur. Nah, jadi ini ada kerupuknya juga nih. Nah, kita sekarang mau reviewnya. Nasinya dulu ya kita makannya. Oke. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba nasinya ya. Kayak gimana sih rasanya nasinya? Katanya orang tuh good looking. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang aku pakai kamera belakang. Jadi kan tangannya tangan kanan. Dikira kemarin-kemarin tuh orang banyak komentar, tangan kiri lo makan, tangan kiri. Salah, bro, ini tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kok rasanya pedas ya? Pedas ke tadi? Pedas ya? Pedas, bro. Kita rasain telurnya ini. Kayak apa sih rasanya telurnya? Rasa telurnya seperti rasa telur ayam. Enak, bro. Sama kayak nasi goreng yang kemarin aku review itu. Kurang lebih sama ini enaknya. 11-12 lah. Ada ayamnya. Ayam. Timunnya ada dua. Oh, teman-teman, aku kasih tahu, banyak yang berkomentar, bang, lo sengaja ya makan itu tangannya jungkir balik. Nggak, ini memang dari kecil memang begini, nggak bisa kalau begini tuh susah. Nah, bisa. Enak nih. Oke, warga, buat warga Tanah Grogot, khususnya di Kalimantan Timur, Tanah Grogot, nasi gorengnya ini recommended banget. Apa namanya? Enak lah.
ini sama kerupuk. Ini nasi goreng ini perasaanku sekelas sama hotel bintang 5 ya. Timunnya nggak pahit, bagus. Pedas bro, pedas. Pedas. Thank you. Tempe. Tempe bakar. Tempe bakarnya bumbunya meresap. Hah. Pedas ya. Itu yang pedasnya. Teman-teman yang hobi makan nasi goreng patut dicoba ini nasi gorengnya. Siapa tahu orang Grogot yang nonton matinya enggak ada yang makan. Ah. Aduh, pedes. Oke, udah selesai. Keringatan bro. Udah. Air banyak ya. Aduh.
Lihat nggak keringatan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini lagi perjumpaan kita. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila salah-salah kata dan kurang baik kontennya. Mohon maaf. Kalau bisa, kalau ada masukan atau gimana, review apa lagi, tolong kolom komentar aja. Kita reviewnya apa lagi, bagusnya apa lagi, oke? Okay?